Kemana ini? Lu lap lu 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 lu. Sebelum kita berangkat liburan ke Bali, ada baiknya kita berdoa supaya dilancarkan dari jalan sampai kita balik lagi ke rumah. Doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Woi, kita berangkat. Mau kemana, Nang? Hah? Kita jalan-jalan dong. Mana sih? Mau kemana sih? Mau kemana, Bun? Mau kemana bawa-bawa barang kayak gini? Mau jalan-jalan. Jalan-jalan kemana lu? Ke Bali Master kalau ada. Oh iya. Ya udah, silakan ya. Oh, Bang, lagi ngapain, Bang? Biasa, ini kan kita mau... Ya, inilah. Oh iya, gitu ya. Warnet. Bang. Udah, Bang, jangan lama-lama, Bang. Bang. Ya lama-lama. Kamu balik ya ke Solo ya? Solo, Bos. Oh iya. Eh, lu berdua ngapain sih? Lupa. Lu kayak anak introvert, tau enggak yang belakang lu? Introvert banget, introvert. Ini, Pak. Ansos. Ngapain lu stikerin masker lu? Dibikin stiker. Mbak, mau kemana sih, Mbak? Ngapain sih? Lu mau dangdutan ya? Ngawe, Om. Mau dangdutan ya? Mau jadi TKW. Ngapain sih? Iya. Ya? Kemana sih? Kayak kacamata semua sih. Yeay, princess. Kemana lu? Bang, kenapa, Bang, pakai kacamata, Bang? Takut pas take off ya, Bang. Kalau kami dengar Anda, saat ini kita sudah siap untuk berangkat. Silakan mengenakan pelampung pengaman. Mendengarkan sandaran kunci pengunci meja serta memastikan seluruh perangkat elektronik Anda. Kita sebentar sampai ke bumi bersinar terang di pagi hari. Mana kita? Mau ke Bali setelah 2 tahun lebih nggak terbang. Wah, sepi bandara. Semoga cuaca aman. Sampai Bali juga ketemu langsung sama teman-teman yang udah berangkat lebih dulu. Mereka dengan maskapai yang berbeda dari Halim. Mayoritas di sana belum pernah terbang. Nah, nggak tahu deh serunya kayak gimana di sana. Sementara ini keluarga kecil doang, keluarga inti. Sama Indri. Sama lu deh. Let's go to Bali. Tapi mereka pada ngeluh, Pak, kemarin. Kayak tadi. Koreknya pada hilang. Astaga. Koreknya diambilin bandara, Pak. Di sini aman-aman aja perasaan. Tahu. Karena mungkin... Karena tahu itu korek bukan kepunyaan mereka kayaknya. Mungkin bentuk-bentuk mereka kayak terlalu kriminal sih. Jadi orang nggak percaya. Maka dipikir korek-korek yang mereka punya di tas digunain buat sesuatu yang nggak bener. Dia ngomong di lewatin. Nah, iya.
Aiko. 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 Maka Aiko. Mau kemana? Ini very first time-nya Aiko naik pesawat. Kok habis kemana? Habis swab lagi. Sama waktu itu juga Udi pertama kali ke Bali ya? Aiko. Aiko. Aiko temanin swab tahu waktu. Jalan. Berarti setiap anak lahir ke Bali gitu Pak? Nggak tahu. Ada-ada aja. Kebetulan yang ini. Nggak siapa ya. Kalau kondisi udah memungkinkan. Oh, sampai tiga. Awen. Tadi minum apa Pak? Obat tidur. Ada di YouTube. Di teller. Bapak Dewi Permat, nama satu wadid terkait pada penerbangan ini perlu saya sampaikan bahwa penerbangan jasa kerjasama Garuda Indonesia dengan Aero Mexico. Tinggalkan barang-barang. Pesawat ini memiliki 8 pintu darurat, 4 di sebelah kiri dan 4 di sebelah kanan. Saat pendaratan. Headset ya? Enggak. Maaf. Emang ngaruh pakai headset? Ngaruh sih dikit tapi. Mas Anis gimana, Dis? Headset nih, GWK beli. No. GWK no matanya no. Enggak kelihatan dari sini, Boy. Ini udah nyampe Bali. Udah nyampe Bali. Terus sekarang kita mau jemput Pak Wendy. Oke. Siap sama Pak Wendy. Di rumah Pak Wendy. Kok di rumah Pak Wendy orang di Bali? Jauh banget dong. Iya. Terima kasih untuk keluarga Pak Wendy dan Ibu Ayu. Sehat selalu. Panjang umur. Panjang umur, murah selalu dimudahkan segala urusannya. Happy birthday to you. Kok happy birthday? Terima kasih. Ambil saja kepiko. Oma. Bila Oma. Saya pesawat jam 6. Nyampe sini jam? Jam 6, sampai sini jam 5 pesawat. Tapi jam 6 ini. Iya. Iya. Itu langsung dari Makassar. Makassar. Kirain transit dulu. Transit ke Gorontalo baru ke sini. Iya. Dis, lu pertama yang Dis ya? Pertama naik itu. Pertama kali. Gimana gimana perasaan? Takut. Tadi gimana? Parah, tinggal begini nih. Lu juga lu. Pegangan lama lu jangan ngeledekin gua baru pertama kali. Gimana tadi? Nih, mukanya tegang gini nih. Fris, Fris nih, sampai diem gini nih. Gitu ya bisa ngomong dulu ya. Lu juga. No, nih, no juga. Eh, gua mah enggak. Cuma kaki kencang banget, gua tekan aja kursinya. Oh, gemeter gua tekan. Kaki kursi gua tekan. Gemeter. Itu kursi gua. Gimana muka tengah? Ini muka gua nih. Pernah lagi coba. Pas belok gimana belok? Belok gitu. Oma. Oma. Halo. Ini ada Mbak yang tadi minta kantong muntah. Nangis. Oh nangis. Oh nangis. 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 Nangis kejar kantong. Nangis apa kantong? Kantong aku mau. Dari ini, kita akan mencari. Kita akan mencari.
landing. Cibaku landing, yeay, alhamdulillah. Kita udah nyampe ya? Yes, kita udah nyampe Bali akhirnya. Alhamdulillah setelah 2 tahun lebih kita nggak holiday. Alhamdulillah dikasih rezeki kita ke Bali bareng-bareng keluarga ya. Iya. Senang apa ya mereka ya? Seger dia deh. Coba dilemes. Bagus. Ya ya ya. Gua nggak tahu sih mereka siapa. Apa? Gua nggak tahu mereka siapa. Tos aja. Yang penting tos. Akrab ya sama orang ini. Tapi kapan tidurnya masih kerasa nih. Gua jalan mencong. Enggak dong. Halo sama ibu. Jadi. Hey. Iya. Ada Oma. Jadi. Saya budek Pak di atas budek. Siapa nih siapa? Budek. Halo Kakak. Gue nyampe woi. Tos. Gue nyampe woi. Baby. Kasih sama tos. Gue gini aja deh. Kasih. Ini nungguin. Wah. Aman Pak Ji. Gue nyampe woi. Aman. Gue nyampe deh aman. Itu pula enggak kan? Iya, naik bis kita 25 orang. Saya mau naik. Ini tujuannya ke mana? Jakarta lagi. Bandung. Parkir penuh. Oke, enggak jadi beli oleh-oleh ya, teman-teman. Lain waktu aja ya berarti ya. Bang isi, alhamdulillah. Sayang dini. Kanang mau beli apa, Nong? Di sendal, sepatu buat bini. Buat bini? Iya. Ini lu ngobrol berdua. Iya. Ya gitulah. Yang pertama itu baju I Love Bali. Itu yang paling pertama.